Praktikum kali ini menggunakan teori Materazzi untuk mengukur debit air dan mengukur laju air. Berikut alat dan bahan yang diperlukan untuk melakukan praktikum ini. Pada percobaan pertama, mendapatkan data ini. Percobaan kedua, mendapatkan data ini. Lalu masukkan data-data yang sudah didapatkan ke dalam kedua rumus ini. Maka diperoleh hasil penelitian seperti ini.